الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إن شاء الله kita sambung. Hari ini masih lagi ayat yang keberapa? Empat . Saya akan baca ayat yang ketiga daripada ayat pertama sampai ayat yang keempat lah. Sampai ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. Jom kita terjemah sepintas lalu ayat yang kedua. Allahu la ilaha. Allah itu tiada satu pun Tuhan yang sebenarnya. Illa huwa dia. Dia itu siapa? Allah. Al-hayyu yang maha hidup. Al-Qayyumu Nazzala. Dia menurunkan. Dia tu siapa? Allah. Alaika Al-Kitaba. Kitab itu, kitab apa? Al-Quran. Bil-Haqqi, dengan benar, dengan kebenaran. Musaddiqan, macam mana nak terjemah hal? Dalam keadaan membenarkan, mengesahkan. Keadaan siapa tu? Keadaan Al-Quran. Ia mengesahkan lima apa yang baina yadaihi, di antara dua tangannya, iaitu di hadapannya, iaitu apa yang terdahulu daripadanya, iaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa anzala, dia iaitu Allah telah menurunkan At-Taurata, akan kitab Taurat itu. Wal Injilah,
min qablu, daripada sebelum, sebelum apa? Sebelum Al-Quran. Min qablil Quran, min qablihi hudan. Macam mana nak terjemah hudan? Sebagai petunjuk. Itu terjemahan apa tu? Hal. Kalau terjemahan, ada satu pendapat kata maf'ulun li ajli. Macam mana kalau maf'ul li ajli nak terjemah? Untuk memberi petunjuk. Li bagi atau kepada annas, manusia. Ya. Yeah? Wa anzala, dia iaitu Allah telah menurunkan al-furqana. Apa nak al-furqan? Pembeza, yang membezakan hak dengan yang batil. Dan tu apa al-furqan tu apa? Iaitu al-Quran. Ya. Sampai situ kan? Okey, jom. Selepas tu apa ayat dia? Ya. Tak dengar. Oh, innallazina. Cakap kuat-kuat sikit. Inna. Selepas tu allazina. Kemudian kafaru. Seterusnya bi, bi ayati. Lepas tu bi ayatillahi. Lepas tu lahum. Kemudian azabun syadidun. Ada tanda waqaf apa? Qaf lam ya. Qaf maknanya apa? Al-waqfu. Waqaf. Apa makna waqaf? Memberhentikan. Berhentikan apa? Bacaan. Ya? Yeah? Aula, memberhentikan bacaan. Ketika mana sampai lahum azabun syadidun adalah aula. Apa makna aula? Lebih, lebih utama atau lebih baik. Sebab ayat itu telah sempurna dari segi lafaz dan maknanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya semua perkataan itu sudah biasa kepada kita. Inna makna apa? Harf apa tu? Taukid. Apa fungsi dia? Menegaskan. Allazina makna apa? Orang-orang yang. Isim apa tu? Mausul. Kalau orang-orang perempuan yang, macam mana bunyinya? Al la allati. Kalau seorang lelaki yang, allazi. Seorang perempuan yang, allati. Kalau siapa yang, apa yang? Ma, itu sendiri mau ingat. Okey. Kafaru, makna apa kafaru? Kufur, kafir. Itu rupa apa tu? Fi'il madhi, fi'il ke rupa isim? Fi'il apa? Madhi. Apa dhamir dia kalau ada hujung waw alif? Hum. Kalau huwa bunyi macam mana? Kafaro. Kalau huma? Kafaro. Kalau hum? Kalau hiya? Kafarat. Ana? Kafartu. Nahnu? Kafarna. Okey, boleh nampak ya? Bermakna kafaru ni, apa dhamir dia? Hum. Apa makna hum kafaru? Mereka telah kafir. Mereka tu siapa? Allazina. Ni orang-orang ni. Mereka ni telah kufur, kafir. Bi mana apa?
Dengan ayat makna apa? Ayat ke ayat-ayat? Jamak ke mufrad? Jamak, jamak apa? Jamak? Taksir ke? Mu'annas salim. Bila jamak salim untuk mu'annas kena tambah alif ta. Kalau satu ayat macam mana bunyinya? Ayah, ayatun. Kalau dua ayat? Kad warna apa nak tengok tu? Hijau bi. Ya, jangan silap warna eh. Sebab setiap warna mesti ada sempadan dia. Okey, sekali lagi satu ayat. Ayah, ayatun, dua ayat. Ataupun ayat ini. Kalau ayat-ayat ayah bariskan ayah tun atau ayatin. Kenapa bagi bawah pula? Lepas harf jar. Kenapa tak ada tanwin pula? Mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Apa tanda dia mudhaf ilaih? Betul ke mudhaf ilaih bagi bawah? Kad warna apa kata? Kalau hijau tak betul. Warna apa? Purple A. Waalaikumsalam. Purple A. Iaitu dalam kumpulan apa mudhaf ilaih? Isim majrur nombor berapa? Nombor dua. Ha, macam tu. Okey. Ha? Laju. Okey. Nanti kita undur semula. Ini laju. Apa? Undur semula. Tak faham lagi. Undur. Ya. Kita main ke depan, ke belakang, ke belakang, ke depan macam tu lah. Ya? Kita nak tengok dulu peta tuan-tuan tu betul tak? Kalau nak pecahkan isim kepada jantina muzakkar muannas, nak tengok kad warna apa? Hijau B. Yeah. Kalau kita nak pecahkan fi'il kepada dhamir huwa huma hum, kad warna apa? Kuning. Kuning A. Kalau kita nak tengok alasan baris-baris isim yang berada di hujung tu, depan, bawah dan atas. Purple A. Kalau kita nak terlupa tanda isim macam mana? Hijau A. Kalau kita terlupa isim popular? Pink A. Kalau terlupa huruf popular? Pink B. Kalau terlupa kat diagram? Letak kat mana? Itu beli satu lagi. Yang penting kat diagram jangan lupa bawa eh. Terutama yang belum hafal lah. Siapa dah hafal tak apa je. Okey, bi ayatillah, bi mana? Ayatillahi. Ayat-ayat Allah. La mana apa? Bagi. Hum mana apa? Mereka. Jom ulang kaji. Dhamir apa dipanggil ni? Muttasil. Macam mana nak sebut baginya lelaki? Oh, lambat. Kat warna apa tu? Pink A. Jom pink A. Okey, baginya lelaki? Lahu. Bagi mereka berdua? Mereka? Bagi dia perempuan? Dia berdua? Mereka? Kau lelaki? Kau berdua? Mereka? Kamu? Lakum. Bagi kau perempuan? Kau berdua? Kamu? Bagiku? Mana ada lali? Macam mana bagiku? Li. Bagi kami? Lana. Okey. Lahum. Bagi mereka. Mereka itu. Azab. Cakap Melayu. Syadid. Makna apa syadid? Keras. Yang amat keras. Eh? Ini sepatutnya dia dah jadi star. Kenapa star? Dah biasa. Ya, perkataan syadid ni banyak diulang di dalam Al-Quran. Azab isim ke? Memang seksa lah tu. Isim ke fi'il?
Isim. Okey. Nanti kita kena bagi alasan ya. Kenapa dia bagi depan? Mesti sebab dia pada kad warna purple A. Okey. Azabun syadidun. Mana azab yang? Azab yang amat keras. Mana dapat amat tu nanti kalau ada rezeki kita bincang. Sudahkah ambil dulu tanda-tanda? Sila Kak Normadiah. Ada tempat insya-Allah. Nampaknya kelas belakang nampak hari ni. Kakak okey. Duduk belakang nampak tak? Sudah Faizul eh? Okey tuan-tuan. Saya nak melihat dua isim yang bergabung. Ada dua kemungkinan isim yang bergabung di dalam Al-Quran. Satu dipanggil apa? Mudhaf disandarkan kepada mudhafun ilaih. Eh, depan pun kosong. Mudhaf mudhafun ilaih. Satu lagi mausuf dan sifat. Mudhaf mudhafun ilaih iaitu kata nama bersandar. Kata nama pertama disandarkan kepada kata nama kedua. Kalau mausuf dan sifat kata nama apa? Yang nak disebutkan sifat dia. Kalau sifat tak ada, dia tak jadilah mausuf. Mausuf tu adalah kata nama, apa dia sebut? Mana-mana isim, tapi kita nak sebut sifat dia. Buku yang besar. Yeah? Pen yang lama. Jam yang mahal. Baju yang apa? Yang murah. Jadi, bila nak sebut sifat, maka dia jadi mausuf. Tuan-tuan nampak tak? Dua isim yang bergabung, mudhaf, mudhafun ilaih dan mausuf dan sifat. Apa ciri mudhaf? Isim tu mesti tak ada alif lam dan tanwin. Apa ciri mudhafun ilaih? Baris bawah. Ha, mana dia mudhaf, mudhafun ilaih ni? Mana dia mudhaf, mudhafun ilaih? Ayatillah. Eh? Ayati jadi mudhaf. Isim itu tidak ada alif lam dan tanwin. Maka Allah jadi mudhafun. Tanda dia baris bawah. Itu dua perkataan bergabung iaitu ayatillah. Ayat-ayat nak disandarkan kepada Allah. Satu lagi isim bergabung dalam bentuk apa yang tuan-tuan nampak? Mausuf dan macam mana tuan-tuan tahulah mausuf dan sifat? Apa ciri-cirinya? Sama. Apa yang sama? Baris hujungnya. Lagi? Bilangannya. Lagi? Jantinanya. Lagi? Alif lam atau tanwinnya. Sama kan? Mana dia yang sama tu, berdua tu? Azabun syadidun. Perasan tak? Okey, kita mesti perasan. Eh? Jadilah orang yang perasan. Eh? Bahawa kita nampak ya dua kata nama yang sama cirinya, maka itu adalah mausuf dan sifat. Kita tahu sifat dulu ke tahu mausuf dulu? Sifat dulu eh. Kenapa? Sebab sebab isim selepas dia akan mengikut sama. Baris, jantina, bilangan, tanwin dia akan ikut. Jadi kita akan cepat kenal sifat dulu. Yeah? Siapa kenal mausuf dulu, itu maknanya kasyaf. Ya, yeah, makam bukan kasyaf. Dia makam tinggi sikit lah. Maksudnya dia tengok sini, dia terus nampak sini. Yeah? Dia tengok sini, terus nampak sini kesamaan. Tapi biasa dia lalu sini, dia tengok, op, macam mausuf sifat ni. Tengok. Yeah? Kerana mausuf dan sifat ni akan disengkang dengan terjemahan
yang. Azabun syadidun maknanya? Azab yang amat pedih. Kalau mudhaf mudhaf ilaih diterjemah dengan apa? Ayatillah. Macam mana nak terjemah? Ayat-ayat Allah. Macam apa apa dia? Apa ciri dia? Tak nampak pun. Tak ada makna yang eh? Ha, tak ada yang. Apa-apa yang tak ada yang semua mudhaf nanti. Tak eh? Sebab mudhaf mudhaf ilaih dalam bahasa Arab boleh disengkang dengan min, li ataupun fi. Dia bagi bawah ni kata waalaikumsalam. Kata para ulama bagi bawah ni pun sebab huruf jar ni. Ni, sila kak. Nampaknya belakang eh. Ha. Ha, dia bagi bawah ni kerana ada huruf jar yang tak nampak tu. Iaitu sama ada min ataupun li atau makna fi. Min makna apa? Dari. Li bagi, milik, kepunyaan. Fi pada. Okey, apa yang sesuai huruf jar yang sesuai menyengkang kalimah ayatillah? Ya? Li. Ayat-ayat daripada Allah kah? Ayat-ayat kepunyaan Allah. Dua-dua boleh? Okey, tak apalah. Ikut tuan-tuan lah. Eh? Ayatin minallah itu lebih sesuai lah. Sebab orang kafir ni dia tak nak terima bahawa ni ayat daripada Allah. Kalau dia terima ni ayat daripada Tuhan yang mencipta, dia kena apa? Kena ikut dan kena beriman. Dia kata ni tak ada, Muhammad je reka-reka ni. Eh? Itu hujah dia, Muhammad sendiri yang mereka atau mengada-adakan cerita ataupun ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey, ambil gambar lagi Faizul. Itu bab mudhaf mudhafan ilaih, yang ini bab mausuf dan sifat. Jadi kita kena tackle dulu semua perkataan yang kita kena tahu makna dulu. Kalau perkataan tu popular, kita tandakan. Kalau popular pada kad warna pink AB, kita akan tanda X atau pangkah. Kalau bahasa Melayu, kita akan tandakan right. Itu makna kafaru bahasa Melayu. Ayat bahasa Melayu. Allah tak payah terjemah. Azab, seksa, sama bahasa Melayu. Tak payah terjemah dah. Yeah? Okey. Kalau perkataan tu kita dah biasa berjumpa dengannya, maka kita akan tandakan dengan star tu. Eh? Jadi, kalau kita ikut kategori tu, ayat ni semua kita tahu sepatutnya. Okey. Bila kita dah tahu semua, ya, termasuk isim yang bergabung, satu mudhaf mudhaf ilaih itu, senanglah kita mau bincangkan tata bahasa pula. Sebab tuan-tuan berjumpa dengan apa tu, perkataan tu? Inna. Ha, ingat pola ayatnya. Bila tuan-tuan jumpa inna, lepas tu tuan-tuan cari apa? Lepas tu tuan-tuan kena cari isim inna. Lepas tu tuan-tuan kena cari apa? Khabar. Khabar inna. Ha, baru kita akan faham sebab pola ayat ni begitu. Jumpa inna, cari isim inna, lepas tu cari khabar inna. Isim inna tu makna apa? Isim yang terletak selepas inna. Kalau tak ada inna, dia jadi apa? Kalau tak ada, buang inna tu. Tiba-tiba mula ayat tu, alladzina kafaru bi ayatillah. Dia akan jadi mubtada. Dan kena cari khabar. Yang sebenarnya, isim inna tu asalnya mubtada, subjek. Khabar inna asalnya dia adalah khabar kepada subjek, mubtada, predikat dia. Tapi ayat itu pola dia dah berubah sebab dimasuki oleh inna dan semua adik-beradik dia. Adik-beradik inna ada berapa orang?
6 orang. Uish. Pakcik dah hafal ni. Betul ke ni? Betul 6? 6 orang dia beradik dia. Kak Long dan Kak Ngah dia siapa? Yang si kembar tu? Inna dengan Anna. Kak Ngah dia siapa? Kak Anna. Bukan Kak Ana eh. Kak Anna. Kak Lang dia nama siapa? Laita. Kak Teh dia nama siapa? La'alla. Dan Kak Su-nya? Lakinna. Semua tu fungsi dia mesti sama. Tuan-tuan jumpa salah seorang daripada adik-beradik dia tu, tuan-tuan mesti cari isimnya dan cari khabarnya. Mesti macam tu eh. Kenapa dipanggil akhawat? Yelah, akhawat ni adik-beradik perempuan ke lelaki? Perempuan. Kenapa perempuan pula? Jawapan dia sebab Arab telah mengisytiharkan semua haraf berjantina mu'annas. Haraf apa je lah? Haraf jar ke, haraf taukid ke, segala haraf memang perempuan. Depan ada bang kosong? Ha, lagi senang masuk. Okey eh? Boleh eh? Semua apa ni, haraf, tuan-tuan tak payah fikirlah. Sama ada haraf, haraf makna apa? Kata fungsi. Ya, yeah? Yang ada dalam kad warna pink tu ataupun luar pink pun, tak ada dalam pink pun, semua haraf adalah mu'annas. Ya, yeah? Fil wasat. Okey. Kenapa digelarkan akhawat inna? Kenapa dia dikumpulkan dalam satu kumpulan tu? Mesti di atas satu fungsi. Semua tu dapat dikumpulkan dalam kotak-kotak tu kerana dia berada dalam satu fungsi. Apa fungsi akhawat inna? Membaris ataskan. Semua adik-beradik dia yang 6 orang tu, dia akan membaris ataskan isim selepas dia. Inna Allaha ghafurur rahim. Yeah? Semua tu. Akhawat inna yang ini, dia semua akan mengambil fungsi yang sama. Yeah? Kalau terlupa makna dia macam mana? Lampiran. Muka surat berapa? Muka surat 14, lampiran kita boleh tengok lah makna. Okey, tuan-tuan dan perempuan, dah. Inna dah jumpa. Iaitu ini inna. Lepas tu, tuan-tuan kena cari apa? Isim inna. Isim inna bagi apa? Bagi atas. Allazi, allazina. Betul ni? Apa ciri dia? Isim inna. Oh, ini bagi depan pun allazina juga. Kalau bagi bawah pun allazina. Sebab dia apa? Mabni. Ini isim apa? Isim mausul. Isim mausul mabni ke? Mabni? Ada mabni, ada yang tak mabni. Kata kad warna apa tu? Purple. Isim mabni ada berapa? Ada 8. Isim mausul, isim mabni nombor berapa? Nombor 3. Jumpa tak? Kalau laju tolong ingatkan apa ni. Katalah Ustaz, ui lajunya. Purple pun saya tak jumpa lagi. Yeah? Pusing-pusing-pusing nampak kelabu je dah. Nampak tak isim mabni tu? Nampak. Ada 8 tu ya. Tuan-tuan pegang lah. Kalau tuan-tuan nak kata alasan dia mabni tu, tengok dia masuk tak dalam kotak 8 tu. Okay ya. Jadi, allazina. Kebetulan tuan-tuan nampak dia bagi atas, itu rezeki lah. Tapi dia bagi depan, atas dan bawah, memang sebutan dia allazi. Kalau lepas haraf jar pun, allazina. Ya, yeah? Kalau dia jadi mubtada, mubtada bagi apa? Depan pun allazina. Sepatutnya lepas inna, isim inna bagi apa?
bagi atas allazina juga. Jadi tak boleh nak pakailah baris tu. Tapi dia tetap jadi isim inna. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Apa makna kafaru? Mereka telah kafir. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Fa'il pada dhamirnya. Apa dhamir dia tu? Hum. Hum tu kembali kepada allazina. Sesungguhnya orang-orang yang hum, mereka, mereka ni orang ni telah kafir atau kufur, telah ingkar. Cuma dalam bahasa Arab, bila perkataan kafaro, kafaru perlu kepada haraf jar, iaitu bi. Tuan-tuan tengok, kalau ada kafaru billah, kalau amana amanu, bi juga. Itu Arab punya kebiasaan lah. Makna selepas perkataan kafara, kita kalau kufur, selepas tu kita akan sebut perkataan apa? Kufur? Bukan, orang Melayu bukan sebut kufur dengan. Orang kufur? Kufur tak. Selepas, apakah kata fungsi yang selepas kufur? Ingkar kepada. Kalau akan tu bahasa tua lah. Kalau beriman? Kepada Allah. Cuma yang orang Arab, dia selepas beriman ataupun selepas kufur, mesti ada bi. Sama ada tuan-tuan nak terjemah ataupun tak terjemah, tak apa. Kufur bi ayatillah, apa maknanya? Dengan ayat-ayat Allah. Tuan-tuan punya terjemahan ayat-ayat Allah ya? Ada terjemahan lain? Okey, ayat-ayat Allah yang mana? Di mana? Kat mana ayat-ayat Allah tu, sebab ayat dalam Quran dia banyak makna. Ada ayat, ada maknanya iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam, alam buana ni. Ayat juga. Juga ada juga maknanya ayat Al-Quran. Ya juga. Ada juga yang memberi makna mu'jizat. Juga disebut ayat. Ini kufur dengan apa? Mu'jizat ke? Dengan tanda kekuasaan Allah ke? Dengan Al-Quran. Tengok tafsir tuan-tuan lah. Tafsir. Ada. Itu jalan lain kata apa? Itu bukan jalan lain. Itu apa? Tafsir Nurul Ihsan. Nurul Ihsan kata apa? Ayat-ayat apa? Al-Quran dan lainnya. Al-Quran dan lainnya. Itu je . Makna kufur dengan ayat Al-Quran dan yang lainnya yang dimaksud dalam pengertian ayat, iaitu juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di alam ni. Tengok tsunami, betapa hebatnya kudrah Allah. Kufur juga. Tak nak. Tengok apa ni ke apa ni, gerhana matahari. Tengok bulan dan bintang. Kufur tak nak juga beriman. Itu Al-Quran dan yang lainnya. Ada juga mukjizat. Quran pun salah satu daripada mukjizat. Okay, secara umum dia ayatillah di sini memberi makna ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ataupun ingkar terhadap ayat-ayat Allah, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Ini hukum hakam yang ada dalamnya, dia kufur, tak mau terima, dia tolak. Okey, dah jumpa ke belum? Dua ni, bila jumpa inna, jumpa cari isim. Lepas tu cari khabar inna. Khabar inna kita boleh guna formula 19 sebiji. Sebiji. Asalnya 19 tu adalah formula untuk kita mengenal khabar kepada mubtada. Dia boleh dalam bentuk apa? Okey. Ya, khabar inna ataupun khabar boleh dalam bentuk isim. Apa makna isim marfu'?
Isim bagi innallaha ghafurun. Yang kedua dia boleh dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Makna khabar di dalam bentuk apa tu? Ada fi'il. Khabar di dalam bentuk fi'il. Sebab jumlah fi'liyah mesti ada fi'il dan fa'il. Tiga dia boleh dalam bentuk apa? Jumlah. Jumlah ismiyah maknanya apa? Jumlah ismiyah maksud dia mubtada dan khabar. Subjek dan predikat. Kemudian yang keempat dia boleh dalam bentuk apa? Syibih jumlah. Syibih jumlah tu makna apa? Ayat yang terdiri daripada haraf jar dan isim selepas dia. Ini akan menguji kewibawaan tuan-tuan. Kewibawaan kita mengenal manakah khabar kepada inna. Isim dah jumpa dah. Isim dia mana? Isim inna? Allazina. Cuma bila allazina isim mausul, dia ber, kata nama ber, ber, ber apa? Berkait. Maknanya, kafaru berkait. Jadi, sampai kat sini ni, dia boleh disimpulkan dalam satu perkataan saja. Apa dia? Orang-orang yang kufur dengan ataupun kepada ayat-ayat Allah. Siapa dia tu? Orang kafir. Dengan sebiji perkataan dia, iaitu apa? Kalau orang kafir macam mana dia sebut? Seorang kafir macam mana? Kafirun. Seorang kafir, kafirun. Kad warna apa nak pakai tu? Hijau? B. Okey, sekarang ni bukan, ini memanglah fi'il. Tapi kita sekarang ni nak jadikan dia dalam satu isim. Orang-orang yang kafir. Kafirun. Atau al-kafiru. Boleh, eh? Okey, seorang yang kafir disebut al-kafiru. Cuba sebut. Al-kafiru. Dua orang. Al-kafirani. Ataupun? Al-kafirani. Kalau orang-orang kafir. Al-kafiruna. Ataupun? Al-kafirina. Ya, ini seorang ke ramai ni? Orang-orang yang kufur atau ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ramai kan? Maka nak guna apa? Al-kafiruna ataupun? Al-kafirina. Isim inna bagi apa? Kena ingat. Isim inna bagi? Atas. Kalau bagi atas, kita nak guna al-kafirun ke al-kafirin? Kena ingat, eh? Kalau nak bagi atas, guna pilihan ya. Kalau nak bagi depan, dia guna al-kafiruna yang ada waw tu. Kalau nak bagi atas, guna? Macam mana bunyinya? Al-kafirina. Kalau nak bagi bawah, kononnya selepas haraf jar, nak guna apa? Ya juga, yang ada al-kafirina. Okey. Isim inna bagi apa? Atas. Okey. Iaitu macam mana nak sebut? Innal kafirina. Kalaulah tuan-tuan nak simpulkan dalam satu perkataan ni. Ya, sila Bang Asri. Maknanya, 1, 2, 3, 4, 5 perkataan ni, maksud dia boleh dipahami dengan satu je. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Kalau sampai sini, dah ada dalam khabar inna dia. Belum ada lagi. Belum. Ini baru menegaskan sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah itu, apa ceritanya? Khabarnya. Sila pilih. Khabarnya dalam bentuk isim marfu' ke? Jumlah fi'liyah ke? Jumlah ismiyah ke? Syibih jumlah. Ingat tak? Isim marfu' maknanya? Isim baris depan. Siapa terlupa? Jumlah fi'liyah maknanya ada fi'il dan fa'il.
Jumlah ismiyah maksud dia? Mubtada dan khabar. Syibih jumlah maksud dia? Harf jar. Ataupun isim zaraf dan dan apa selepas dia? Mestilah isim majrur. Isim baris bawah selepas dia. Kenapa baris bawah? Lepas isim zaraf, isim baris bawah mesti mudhaf ilaih. Isim zaraf 80% akan bersandar. Ya, yeah, mudhaf sebelah selepas dia tu mesti mudhaf ilaih baris bawah. Okey, tuan-tuan dah penat dah saya ulang tu. Mana dia punya khabarnya? Sila dulu Faizal ambil gambar semua tu. Ya, yes, saya. Mana dia punya isim inna ni? Heeh. Adalah dia kafrun bi ayat kita di ayat kita. Tak. Orang Arab kata allazina saja. Adapun yang lain tu dia dipanggil silah. Berkaitan. Sebab dia memberi makna yang. Yang tu mesti berkait dengan tu. Orang Arab hanya mengatakan ni je. Adapun yang lain tu akan mengikut je. Ni? Alladzina isim inna bagi apa? Atas. Ha, jadi isim mansub lah. isim inna dia dalam bentuk isim tapi orang Arab tak sebut dia isim mansub lah. Dia dia panggil pada kedudukan mansub sebab dia ni mabni. Okey. Sila fikir. Setengah minit. Fikir betul-betul eh. Jangan main hobinya. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Azhar mana Haji Azhar? Tengok mak dia. Oh, meeting eh. Wan sibuk eh. Sudah tuan-tuan? Mana dia khabar kepada inna? Lahum azabun. Yang mana satu? Lahum ke azabun ke syadidun? Kalau syibih jumlah, makna apa syibih jumlah? Yang ni, harf jar dan isim selepas dia. Ya? Andai kata apa, kita andaikan bahawa khabar kepada inna ialah lahum. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat Allah itu adalah bagi mereka. Itulah. Mesej sampai tak? Tak sampai. Okey. Jumlah isim marfu' tak nak? Kalau isim marfu' mana? Ni? Boleh tak? Sesungguhnya orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah itu adalah azab yang amat pedih. Betul kah? Jumlah ismiyah pula? Okey. Jumlah ismiyah maksud dia apa? Mubtada dan khabar. Betul? Mana mubtada dan khabarnya? Lahum jadi apa? Mana boleh lahum jadi mubtada? Kalau nak jadi mubtada, tengok formula 18. Kita main undang-undang sekarang ni. Ya? Perkara 18 kurungan 1. Tak boleh dah. Kalau tak kena kelentong je kat Tommy Thomas ni. Kes Adib tak selesai-selesai sampai sekarang. Okey tuan-tuan. Ha, kalau tuan-tuan nak kata lahum jadi mubtada tak boleh sebab mubtada mesti isim ma'rifah. Habis kata tadi mubtada khabar kan? Jumlah ismiyah mesti mubtada dan khabar. Ha, mana mubtadanya? Takut pula. Maka kita hendaklah menggunakan formula
17. Ya. Yeah. Okey. Apa kata formula 17? Dah pernah sentuh belum 17? Macam kosong je. Oh, padan pun tak boleh berhujah eh. Tak ada. Kak Sharifah mestilah ha. Habis dah. Kena tukar barulah. Eh, sila kak. Okey eh. Formula nanti tuan-tuan kena sila kak dekat sebelah sana. Okey. Kalau ini dari segi kebiasaan pola ayat Arab, bila ayat itu dimulakan dengan kata 17, ayat dimulakan dengan harf jar, boleh. Orang Arab boleh. Macam kita bahasa Melayu, tanya, dalam kelas ada siapa? Cuba jawab. Jawab penuh lah. Di dalam kelas ada siapa? Fui, nak cakap Arab juga. Di dalam kelas ada? Ada ustaz. Betul tak bahasa Melayu dia? Kalau betul tu sama dengan orang Arab. Boleh juga buat ayat tu tu. Yeah? Jadi, kalau ayat tu dimulakan dengan harf jar. Ni, ini kita kurung dia. Kenapa dikurung? Sebab tuan-tuan nak nampakkan dulu ini ayat mubtada dan khobar. Sebab tuan-tuan nak kata ni jumlah apa? Mubtada dan khobar jumlah apa? Ismiyah. Jadi kita kena tengok ni menggunakan formula 17. Ya? Yeah? Kalau formula 17 memang ada mubtada dan khobar. Tetapi gaya orang Arab membuat ayat kalau dimulakan dengan harf jar macam lahum. Atau dimulakan dengan isim zorof atau amam al-madrasah. Fis sabahi. Misal kata. Ya? Yeah? Okey, maka apa dia kata formula 17? Mubtada'nya di akhirnya. Sepatut mana dulu mubtada' ke khobar? Mubtada' dulu, lepas subjek dulu baru sebut predikat khobar. Tapi kalau ayat dimulakan dengan harf jar, khobar dulu baru disebut mubtada'. Terbalik. Khabar dia dikedepankan, mubtada dia dikebelakangkan. Ini dia terbalik. Ni dan inilah memang semua ayat Arab memang macam tu. Dalam Quran memang macam tu. Kalau kita kenal ayat subjek predikat yang dimulakan dengan harf jar, tuan-tuan dah kenal isim zaraf, mesti khabar dulu mubtada'nya di dikemudiankan, maka mubtada yang dikemudiankan ini dipanggil mubtada muakhir. Jangan kata muakhir, muakhir yang dikemudiankan. Ya? Makna dia punya subjek yang terpaksa dikemudiankan. Okey, khabar terpaksa dikedepankan, didahulukan, maka dia digelarkan khabar muqaddam. Nah, mana dikedepankan. Inilah berkait dengan formula 17. Jadi mana dia punya mubtada dia mana? Ya? Azabun. Azabun. Ni sahaja. Tu dia punya mubtada dia. Khabar dia mana? Ya? Khabar dia lahum. Cuma tuan-tuan dah belajar tadi. Ini kata nama bergabung. Iaitu dalam bentuk apa? Mausuf dan sifat. Iaitu perkataan azab ni nak dijadikan mausuf. Apa makna mausuf? Kata nama nak disebut sifat dia. Apa sifat pada azab tu? Syadid. Bermakna dia mubtada yang dikemudiankan dan dia juga adalah apa tadi? Dia ada dua peranan. Dia juga kata nama yang nak disebutkan sifatnya, maka syadidun jadi apa? Sifat. Sifat bagi apa? Mengikut. Betul ke mengikut? Sifat baris dia mengikut, betul? Kata kat warna? Purple A. Tengok purple A. Betul ke dia mengikut dalam kumpulan apa? Tawabi'.
Tawabi' ni isim-isim yang mengikut baris isim sebelumnya. Ya, purple A. Mana? Okey, dalam kumpulan tawabi' dia hanya mengikut isim sebelumnya, iaitu isim tawabi' nombor berapa? Satu. Sifat. Betul ke Syamsinah? Betul tak? Ha? Dah poning ke? Ha? Yang nak apa? Yang ni maksud sifat? Oh, mubtada. Okey. Tak apa. Apalah urut lah kepala tu. Poning. Okey, sekarang ni lupakan saja. Kalau tuan-tuan nak tengok juga nanti saya tutup ni. Tolak sana. Macam tu. Biarkan. Jangan fikir ayat tu. Sekarang ni, ini adalah satu ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap, kalau ayat ismiah mesti terdiri daripada mubtada dan kalau ayat fi'il mesti ada fi'il dan fa'il. Okey, saya nak tanya ini ayat apa ni, ismiah ke ayat fi'liyah? Tak ada pun fi'il pun ismiah. Kalau kita kata ini jumlah atau ayat isim ismiah, mesti terdiri daripada mubtada dan khabar. Mana mubtada dia? Mana mubtada dia? Mana? Sebut dia. Soalan dia, manakah mubtadanya? Azza pun. Kenapalah mubtada dia terbalik pula? Sebab formula 17 kata, kalau ayat tu dimulakan dengan harf jar, mesti mubtada dia duduk kat belakang. Ingat jelah tu. Ya? Ha. Kalau ayat dimulakan dengan isim zaraf, mesti subjek dia disebut kemudian. Itu memang dah undang-undang dah tuan-tuan. Satu Quran memang macam tu nanti cerita dia. Kalau tuan-tuan nak berpegang pada formula 17 ni. Ya? Jadi, tuan-tuan dah nampak ni, tuan-tuan kata dia jumlah ismiah eh. Sebab jumlah ismiah maksud dia mubtada dan khabar. Maka kerana ayat dimulakan dengan harf jar, maka mubtada dia kemudian, maka khabar dia terpaksa dikedepankan. Ha, cuba terjemah. Lahum azabun. Bagi mereka itu azab yang amat pedih. Kalau kita nak terbalikkan boleh tak? Azab yang amat pedih itu adalah bagi mereka. Boleh tak? Boleh juga. Tapi kenapa macam ni? Nah, ini tak boleh nak petikai ayat Quran susun macam ni. Tugas kita ialah cari mana subjek predikat dia. Kalau kita nak susun sendiri, boleh tungan terbalik kan? Ya, lahum azabun syadid ataupun? Tak boleh. Kalau nak mubtada mesti ma'rifah. Al-azabu asyadidu lahum. Azab yang pedih itu adalah untuk mereka. Dia kalau kita nak buat ayat ya, terbalik itu mesti dia ni akan jadi ma'rifah. Tak. Dia ada pengecualian pada formula 31. Tapi tak ya tengok lu. 31 ke? 3. 33. Eh, ada pengecualian bahawa mubtada boleh tidak disebut dalam bentuk isim ma'rifah. Okey. Ha? Huruf jar. Ya. Kenapa tak dia jadi syibih jumlah? Boleh, tapi kakak akan faham yang tak betul lah. Boleh tu boleh, tapi itu bukan mesej Allah Taala. Kalau kakak kata nak disyibih jumlah jadi khabar dia, dari segi teori dia boleh. Tapi dari segi mesej dia tak kenalah. Sesungguhnya orang yang kafir dengan ayat Allah Ta'ala itu adalah untuk mereka. Kalau kakak kata, lahum tu adalah khobar dia. Apakah itu mesej nak sampaikan? Tak. Okey. Kalau mesej tu tak kena, kita tak bolehlah kata dia syibih jumlah. Walaupun ada harf jar. Rupanya khobar dia mana? Khobar kepada inna mana? Ya? Khobar kepada inna. Inna... isim dia al-lazina. Khabar dia mana?
Khabar dia ialah satu papan putih ni. Ni, sebab tu saya dah pecahkan ni. Iaitu dalam bentuk apa? Pilih tu, ha? Jumlah ismiyah, iaitu mubtada dan khabar ni adalah khabar kepada inna. Boleh? Okey, saya nak tuliskan. Ambil gambar dulu. Faizul, kita sambungkan semula. Wah, beruntunglah ada tiga papan putih. Sudah Faizul? Okey, macam ni. Mari. Belum habis cerita. Inna. Bila jumpa inna, cari apa? Isim inna. Sana, papan putih kedua tu ada isim inna. Iaitu allazina kafaru bi ayatillah. Tapi kalau nak disimpulkan, al-kafirin saja. Ya? Mana khabar inna? Ya, ini adalah khabar. Khabar inna dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Apa makna jumlah ismiyah? Iaitu ayat subjek dan predikat ini adalah khabar kepada inna. Iaitu khabar dia dalam bentuk yang ketiga. Bukan dalam bentuk syibih jumlah. Walaupun boleh, teori dia boleh. Syibih jumlah ni, iaitu harf jar ni boleh. Tapi mesej tak sampai. Allah punya maksud bukan tu. Maksud dia, orang yang kufur dengan ayat Allah Ta'ala itu, untuk mereka itu Allah sediakan azab yang amat pedih. Itu mesej nak disampaikan oleh Allah dalam ayat ni. Okey tak? Okey, nanti kita jumpa lagi, ulang lagi. Agaknya kalau 300 kali ulang, okey tak? Okey. Ha, Kak Ayah, Kak Hasni, kawan-kawan ni belakang ada tak datang? Ha, itu dah dekat dah 300 dah. Dia dah join kelas saya. Ya. Tahun berapa Kak Ayah? Di USIM Kampung Pandan. Kampung Pandan ada USIM lagi tak sekarang ni? Eh, masih lagi? Oh, ada lagi. Tahun berapa tu? 12. Oh, 12. 12 sampai 19 dah sekarang ni. Okey dah eh. Cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Inna allazina kafaru yang kafir, iaitu yang ingkar, bi ayatillahi, dengan ayat Allah itu. Kalau dalam bahasa Melayu kena ada koma. Ya? Orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah itu, koma. Tarik nafas sikit. Saktah ke apakah? Ya? Lahum azabun syadidun. Ya, bagi mereka itu azab atau siksaan yang amat pedih. Untuk bagi mereka, siksaan yang amat pedih itu adalah khabar kepada inna. Ingat dia pola eh. Bila jumpa mubtada mesti cari khabar. Bila jumpa inna cari isim inna dan khabar inna. Bila jumpa kana cari isim kana dan khabar kana. Bila jumpa fi'il cari fa'il. Bila jumpa fi'il majhul cari. Itu belum belajar eh. Kita akan cari naib fa'il. Sebab majhul dia daripada berkata kepada dikatakan. Membaca, dibaca. Pelaku dia tak disebut. Dia akan disebut hanya timbalan dia saja. Okey. Habis. Kalau disebut jumlah ismiyah, apa polanya? Kalau disebut jumlah fi'liyah? Fi'il dan fa'il. Dua tu je
pola ayat ni. Ada pun yang lain tu tambahan saja. Bila disebut syibih jumlah tu apa maksud dia? Iaitu ayat haraf jar. Ya? Tapi itu bukan ayat. Itu haraf jar dan isim selepas dia dipanggil syibih jumlah. Eh? Okey dah. Kita sambung tuan-tuan lepas tu. Wallahu. Kemudian azizun. Lepas tu zu saja satu perkataan. Lepas tu ya, macam mana sebut dia? Macam mana nak sebut? Intiqam ke untiqam? Antaqam. Macam mana tahu ada ke baris ni? Ada hamzah wasal. Oh, tengok huruf ketiga eh. Oh. Oh gitu. Okeylah, tak apalah. Okey, yang sebenar sebutan itu okey, intiqam saya nak bagi tahu dia adalah merujuk kepada kolom 3. Kuning B. Kuning B cerita tentang apa? Sifir. Sifir eh? Sifir itu iaitu pecahan perkataan. Kolom nombor 3 adalah apa? Okey, dia sebenarnya masdar. Saya nak bagi tahu dia masdar tu bukan fi'il. Dia adalah isim. Masdar. Masdar makna apa? Kata terbitan. Saya dah bagi clue dia lah. Sebab tuan-tuan belum hafal, belum ingat banyak lagi, saya bagi clue dia. Kolom nombor 3, apakah masdar yang sama pattern dengan intiqam? Cuba tuan-tuan tengok 1 sampai 12 tu. Kolom 3. Intiqam. Intiqam. Enam. Ada pendapat yang lain? Intiqam. Enam. Enam. Tujuh. Kalau enam bunyi infial. Kalau tujuh iftial. Sama tak pattern dia? Dia bunyi dia macam sama. Tapi dia ni yang membezakan ialah apakah kata akar. Yeah? Kalau cuba tuan-tuan, punca perkataan ialah tiga huruf dia. Iaitu sifat satu fa'ala. Tiga fa'ain lam. Kalau sifat enam, apa yang bertambah? Alif. Nun. Lagi? Punca dia. Alif. Punca dia mesti fa'ala je tu. Okey, kalau sefer nam infial. Okey, infialun. Kalau perkataan kita apa? In ti qamun. Ya, yeah. Intiqamun. Sama tak pattern dia? Pattern dia lebih kurang sama. Dah. Tapi kalau sefer ni nak jadikan punca dia ialah fa ain lam. Makna apa yang tuan-tuan nak potong? Lagi? Nun lagi? Alif. Jadi tuan-tuan akan buang alif, nun, alif. Jadi punca perkataan dia ialah ta ta koma. Tapi tuan-tuan belum ada kamus kan? Okey. Okey. Mungkin tuan-tuan kata ini kalau tuan-tuan mendakwa ini sefer 6. Kalau tuan-tuan mendakwa sefer 7, macam mana sefer 7 berbunyi? If if ti a lun. Apa tuan-tuan nak potong jadi fa'ala? Alif ta ain.
alif eh. Okey, intiqamun. Intiqamun. Apa tuan-tuan nak potong alif? Nun. Eh? Oh, alif. Oh, bukan nun. Alif. Ta. Alif. Punca perkataan ialah na. Ko ma. Ha, jadi kita tak tahu punca perkataan dia ta koma ke na koma. Nah, dia jawapan dia pada kamus lah. Masalah dia tak ada kamus lagi. Tak tahulah. Jawapan dia tak tahu. Ya? Yeah? Ha. Ha, yang sebenarnya kalau tengok kamus dia daripada sini. Na koma. Kalau tuan-tuan tengok ta koma, tuan-tuan cari sampai besok, lepas tu tertidur, terlelap, pengsan, mati, hidup semula tak jumpa. Sebab maknanya kalau sampai macam tu, tuan-tuan jangan tunggu sampai matilah. Maknanya salahlah tekaan tuan-tuan tu. Tuan-tuan kena cuba buat yang ini nanti. Tengok daripada nak koma, nanti baru tuan-tuan akan jumpa perkataan intiqam. Eh? Ha, tak apalah. Ini... Mana? Aha. Mana? Dalam ayat Quran ni kan pintu baris bawah. Mana dia? Alif ke? In. Oh, itu nanti sabar dulu. Sekarang ni kakak jangan campur. Sekarang ni kita bincang kad warna apa? Kuning. Kuning. Ya, kuning B saja. Ayolah, ni nak cerita ni. Bila kakak tanya bagi hujung tu. Ha. Ya? Tanya ya bagi hujung tu. Oh. Kau nak cakap negeri sembilan sikit. Ini persoalan kad warna purple A. Ya, kakak sudah melanggar sempadan. Kalau kakak nak pergi purple A. Ayolah. Baris hujung tu hanya perbincangan purple A. Yang ni kakak nak bariskan depan pun boleh, belakang, belakang tak ada. Bawah pun boleh, atas pun boleh. Maknanya boleh ah ni. Sebab isim kan boleh tiga baris. Kakak nak baca intiqam bagi depan je nah. Intiqamun bagi bawah? Intiqamin kalau bagi atas? Kenapa man? Kenapa mun? Min? Itu purple jawab. Bukan kuning jawab. Eh? Ha, kuning hanya nak dapatkan baris I, in, ti, kom. Man, min, mun itu akan dijawab oleh purple. Ha, itu kena jaga sempadan. Okay? Eh? Selepas ni saya nak tanyalah kakak ni. Kenapa dia bagi bawah ni? Memang kena tanya. Okey dah. Okey dah tuan-tuan, ambil ialah gambar ni walaupun tak lawa. Dah macam lalang ni dah. Sudah ya? Jadi jawapan dia dia adalah sefer berapa? Sefer? Sefer 7 sebenarnya eh. Sefer 7, apa bunyi sefer 7? Cuba sebut. Masdar sefer 7? Ifti'alun. Sekali lagi. Ifti'alun. Lagi sekali. 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 Ifti'alun. Lagi. Ifti'alun. Ya, tolong bariskan. Ifti'alun. Lagi sekali. Ifti'alun. Lagi sekali. Ifti'alun. Kali bagi bawah. Ah ha, sebab kakak nak bagi bawah kita sebutlah. Ha eh? Dia boleh atas bawah depan tu tak kisah. Tapi mesti bagi sebab. Sebab dia pada kad purple nanti. Okey. Apa guna kita dapat tahu dia adalah pattern sefer 7? Bermakna tuan-tuan dah tak silap dah. Kalau main sefer, kalau tuan-tuan ni sefer 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 sampai 2 kali 12 24 tu semua betul dah. Cara sebut dia akan betul. Yeah? Sebab tuan-tuan akan tahu sebutan betul fi'il madhi dia. Sifat 7 fi'il madhi macam mana? Cuba baca. Tahu
Sekali lagi. 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 Lagi sekali. Lagi. Lagi. Ha, cuba bariskan atas papan putih, atas petang. Ifta'ala. Lagi sekali. Lagi. Lagi sekali. Lagi sekali. Itu sebutan betul dia. Takkan silap dah. Sebab tuan-tuan dah tahu pattern dia. Okey, tuan-tuan takkan silap dah bila sebut fi'il mudhari' sifat tujuh. Cuba sebut. Lagi sekali. Lagi. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi. Lagi. Cuba bariskan. Lagi. 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 Lagi sekali. Memang betul dah. Cuba sebut masdar dia semula. Sifat 3, sifat 7. Ifti'alun. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi. Lagi. Ya, bariskan. Lagi. 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 Intiqamun. Kalau bagi bawah? Intiqamin. Kalau bagi atas? Kalau isim dia boleh terima tiga baris tu. Mun, min, man. Tapi semua alasan mesti ada. Ya? Okey. Kolom nombor empat adalah untuk isim fa'il. Apa makna isim fa'il? Apa? Ini jangan sebut fa'il, fi'il, maf'ul bih ni lain. Ini hanya nak tukar perkataan menulis jadi? Penulis. Membaca? Pembaca. Pembaca. Berlari? Pelari. Pelari. Mengajar? Pengajar. Belajar? Pelajar. Pelajar. Nak tukar macam tu je perkataan tu. Intiqam makna apa? Intiqam. Tuan-tuan. Membalas. Membalas. Okey. Membalas dendam. Membalas. Okey. Isim fa'il, macam mana bunyinya sifat tujuh? Kolom nombor empat. Sifat tujuh, kolom empat. Lagi sekali. Lagi. 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 Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi. Ya, tolong bariskan. Lagi? Mufta'ilun. Lagi? 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 Muntaqimun. Lagi? Lagi? Ya, macam tu. Ya? Jadi maknanya kita dah boleh sebut dah. Sampai 12 pun akan sebut betul. Tapi memang kena sebut banyak kali lah baru jadi. Sebab tu saya suruh tuan-tuan sebut tadi. Mufta'ilun, 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 mufta'ilun. Sampai tuan-tuan dapat bariskan. Muntaqimun. Ini fi'il. Kolom nombor satu fi'il. Madi. Kolom nombor dua. Kolom nombor tiga. Kolom nombor empat. Isim? Macam mana nak terjemah fi'il madhi? Mana panduannya nak terjemah fi'il madhi mudhari'? Kad warna apa? Tak ada pun terjemahannya. Yalah, terjemahan tak ada macam mana? Tak ada panduan. Jawapan dia ada. Kad mana? Bagi orang yang kelas asas pakai merun ada. Kad warna? Tak ada kad. Iaitu muka surat 23. 23. 23 kita dah main ke belum? Sikit-sikit. 23. Ah. 23.
itu kita dah ajar cara menterjemahkan fi'il madhi, mudhari', masdar. Kita dah main ke belum? Ada main sikit kan? Okey, kalau nazara fi'il madhi, macam mana terjemahan dia? Dia telah. Telah apa? Melihat. Kalau yanzuru fi'il mudhari? Dia sedang atau akan melihat. Nazrun? Penglihatan. Nazirun? Okey, tapi kita yang kita bincangkan tadi merujuk kepada sefer 7. Kita buka lah muka surat 26. Nah, sama pattern dia tu. Tapi saya hanya ajarkan terjemahan semua tu hanya pada muka surat 23 saja. Okey, jom. Berdasarkan kepada terjemahan muka surat 23, tolong terjemah intaqama. Dia telah membalas. Yantaqimu? Dia lelaki sedang atau akan membalas. Intiqam, pembalasan. Muntaqim, yang membalas. Adakah nama Allah Muntaqim? Ada tak? Al-Muntaqim. Bila nama Allah tu dia ada Al lah, sebab dia sifat kepada Allah. Allah Al-Muntaqim. Maknanya Allah itu, apa sifat dia? Maha membalas apa sahaja yang dibuat. Tapi ini daripada perkataan membalas ni bukan membalas yang baik. Yang baik tu ada yang lain. Allah itu sifat dia syakur, syakir. Itu sangat membalas, berterima kasih. Semua yang kita buat, semua akan dibalas dengan berganda-ganda oleh Allah Ta'ala. Jadi muntaqim ni, Allah membalas dendam dengan menyeksa. Yang kita guna di dalam ayat kita itu, Wallahu azizun zuntiqam, diguna dalam bentuk fi'il madhi ke mudhari' ke masdar ke isim fa'il. Wallahu azizun zuntiqam. Itu pattern apa tu? Masdar. Perasan tak? Dia menggunakan pattern yang ini. Nanti kita sebutlah banyak-banyak, insya-Allah pandailah. Ustaz. Ya. Kalau yang huruf tadi. Kalau kita ambil makna dia, dia telah membalas juga. Tapi sekarang ni dia dah tambah huruf. Ya. Jadi kita terjemah dia telah membalas juga. Jadi apa beza antara dia? Ada kadang-kadang penambahan huruf dia memberi makna yang sama, ada juga. Tak semua bertambah huruf, bertambah makna, mengubah. Ada juga yang bertambah yang beri makna yang sama. Macam naqoma, kalau tiga huruf tu lebih pada marah, murka. Sebab tu, kalau masdar dia, disebut niqmah atau nuqmah. Sebab tu orang tak nak sebut ija nikmat, nik dengan kaf, dia jadi murka. Kalau nikmat, dia lebih kurang sebutan dia. Tapi ini menggunakan qaf, kalau tiga huruf lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tolong terjemahkan saya semula. Intaqama? Yantaqimu? Intiqam? Pembalasan. Muntaqim? Yang membalas. Tapi kalau sifat Allah, biasa kita akan terjemah yang maha membalas, yang maha menyeksa. Tengoklah kadang apa-apa yang sesuai terjemahan dia. Okey, itu dari segi makna. Kita nak bagi tahu bahawa intiqam ini disebut atas pattern masdar. Ini merujuk kepada kad apa ni? Kuning B. Dah. Saya nak padam kuning B supaya tuan-tuan masuk. Delete dah. Kuning B tu hanya nak memberikan makna daripada pecahan perkataan tu. Okey. Kembali kita kepada makna ayat ni lah. Ada yang tak tahu tak apa. Wa makna apa tuan-tuan?
Dan itu waw apa tu? Haraf apa? Tapi biasanya kalau selepas waqaf kili, qaf lam ya, waw tu adalah waw mula. Kalau waw mula, waw apa dipanggil? Istiqnaf. Betul ada haraf istiqnaf? Istiqnaf yang paling popular ada berapa? Dua. Satu? Fa. Fa satu? Fa. Okey. Allah makna bahasa Melayu sama. Aziz. Ini tuan-tuan kena starkan dia. Sebab dalam Quran akan banyak disebut nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, tujuan utama Quran itu turun supaya kita kenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat yang dibagi tahu. Yeah? Salah satu nama dan sifat Allah ialah Aziz. Apa makna Aziz? Yang Maha Perkasa. Ada makna perkasa, ada juga mulia. Yeah? Daripada perkataan Izzah ni, Aziz. Yeah? Zu ini, suatu ketika tuan-tuan kena starkan dia. Sekarang tuan-tuan kena bagi tahu makna. Ini ada dalam bahasa Arab yang disebut Al-Asma'. Siapa tahu makna Al-Asma'? Nama-nama. Ini kata jamak daripada ismun. Kalau satu nama disebut ism. Isim. Ismun. Kalau dua nama? Kat warna apa itu? Hijaubi. Okey, jom hijaubi sekejap. Satu nama disebut? Ismun. Kalau dua nama? Ismani. Ataupun? Ismani. Kalau nama-nama? Ismun. Bukan. Asma. Asma. Itulah Al-Asma Al-Husna. Nama-nama yang? Baik, yang ada pada Allah 99 tu digelarkan itu Al-Asma Al-Husna. Tapi ini bukan nak belajar Asma'ul Husna. Kita nak belajar Al-Asma'ul Khamsah. Apa makna Khamsah? Lima. Lima. Okey. Dengar ringkas, itu Asma' Khamsah tu. Ni, A5 ni. Mana ada lima kata nama dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab yang special dia baris melalui huruf. Eh? Kalau dia bagi depan, dia akan bagi depan dengan menggunakan waw. Ni huruf waw. Eh, contoh dia apa? Misal kata akhu. Apa makna akhu? Saudara. Hamu. Ipar. Lagi? Abu. Apa makna abu? Bapa. Lagi? Fu. Mulut. Dan zu. Macam tu. Ya? Yeah? Yang mempunyai. Lelaki yang mempunyai. Saya tulis lelaki yang mempunyai. Kecil je tak pernah. Fu mulut. Abu bapa. Hamu ipar. Aku saudara. Tapi semua perkataan ni yang lima ni, dia mesti jadi mudhaf tuan-tuan. Dia mesti bersandar. Ni bapa siapa ni? Abuka. Abu Ahmad. Yeah? Ini saudara siapa? Oh, saudara aku. Dia mesti semua ni bersandar. Eh? Satu, dua, tiga, empat, lima ni. Ini kalau bagi depan dia, bagi depan dia menggunakan waw. Dia kalau bagi bawah dia akan guna ya. Eh? Dia akan jadi apa? Akhi. Dia akan jadi? Tukar ya. Hami. Dia akan jadi? Abi. Dia jadi? Fi. Dia jadi? Zi. Ini kalau bagi bawah dia akan guna ya.
Senang dia tuan-tuan, tukarkan, sandarkan kepada ka je lah. Dia akan jadi aku, ahuka, makna saudara kau. Ini akan jadi hamuka, abuka, fuka, zuka tadi. Orang yang mempunyai, mana yang mempunyai engkau tak boleh. Apa orang yang mempunyai ilmu, misal kata. Mesti selepas dia mudhafa ilaih, zu ilmin. Zu malin. Zu kitabin. Zu qalamin. Orang yang mempunyai pen. Ini cara membaris apa ni? Ni cara bagi depan. Ini cara baris bawah menggunakan huruf ya. Tapi kalau bagi atas dia, dia akan guna alif. Dia akan jadi apa? Akha. Jadi sebutan dia akha ka. Ini akan jadi bunyi dia hamaka. Dia akan jadi abaka. Dia jadi faka. Dia jadi za. Za ilmin. Mempunyai ilmu. Yang ini special dia lima ni tuan-tuan. Tuan-tuan ni tak boleh nak komplain lah. Pasal pula pakai huruf pula. Kan senang nampak bagi depan, bagi bawah, bagi atas. Tak, dalam bab ni, lima ni je perkataan yang special dalam Quran. Berbanggalah dengan lima ni. Sebab depan ni tuan-tuan akan jumpa penggunaan ni. Kalau bagi depan dia menggunakan? Wow. Tapi bunyi aku, bunyi bagi depan tak? Bunyi dia macam depan hu, hamu, abu, fu. Tapi orang Arab kata bukan bagi depan dengan ni, tapi dengan tanda ujung dia tu. Ya? Bermakna zu di situ bagi apa tu? Kalau guna waw bagi apa? Bagi depan. Okay? Okay, aku makna apa? Saudara, hamu, ipar, abu, bapa, fu, zu, yang mempunyai. Tapi lelaki lah. Kalau perempuan yang mempunyai, dia lain sebutan zatu. Zatul akmam. Mulut. Ya? Tak payah fikir macam tu. Dia memang ada perkataan dia macam tu. Wah, ni apa tiba-tiba ini saudara mara, tiba-tiba mulut pula. Dan ini perkataan yang telah dikenal pasti penggunaan dalam Quran nanti supaya tuan-tuan tak keliru. Kadang jumpa zu, kadang jumpa zi. Ya, kadang-kadang jumpa za. Baca hadis an Abi Hurairah. Tiba-tiba ada pula Rasulullah panggil, ya Aba Hurairah. Oh, apa pula Aba pula? Kenapa pula Abi? Ya? Tengok sejarah pula, Abu Hurairah pula. Menggunakan Abu. Itu semua alasan dia. Kalau disebut Abu Hurairah, makna bagi apa tu? Kalau disebut Abi Hurairah, maknanya mesti ada haruf jar. An, kalau dalam hadis tu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bersebab lah baris. Mesti kan kita dah kata tadi. Tak boleh nak memain dah. Maknanya sama lah. Maknanya sama ya. Tapi dia kesan dia lain lah. Kalau kita baca hadis, an haruf jar kan? Mesti dia takkan jadi an aba. Mesti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab saya nak bagi tahu zu tu bagi apa tu? Bagi depan dengan menggunakan huruf wow. Kalau tak percaya, jom kita pergi kepada purple. Isim marfu'. Marfu'. Makna isim marfu', isim bagi apa? Tanda dia ada berapa? Itu dia punya keadaan dia, tanda. Tiga. Pertama? Pertama belah kanan sekali. Dhammah tu bagi depan yang nyata. Misal kata, Muhammadur Rasulullah. Ini dipanggil Dhammah.
Dhammah ni orang Kedah je tahu. Orang Kedah memang dia barihkan ikut cara Arab. Orang apa ni, tapah? Bagi depan ke dia panggil dhammah? Bagi dua depan, okeylah. Tak apalah. Itu cakap Melayu lah. Tapi orang Kedah dia memang guna istilah Arab untuk membaris. Ada orang Kedah ni? Ha, guna tak? Alif dhammah, u, ya? Ha, okey. Kalau bawah disebut? Kasrah. Kalau mati? Sukun. Sukun eh? Dia sebut sukun. Kalau bagi atas? Ha, itu memang dia guna istilah Arab. Ini memang bagi depan. Tapi orang Arab panggil dhammah zahirah, nyata. Kenapa nyata? Orang tak belajar bahasa Arab pun tahu ni bagi depan. Ha, eh? Yang kedua apa tanda dia? Alif. Ah, ini alif ni untuk yang misal kata Muslim. Kalau dua orang Muslim macam mana? Muslimani ataupun? Ah, tapi kalau nak bagi depan jangan guna yang mai ni tu. Menggunakan mani, Muslimani yang ada alif. Itu kalau nak baris depan marfu'. Ini dipanggil dengan huruf alif, iaitu untuk musanna eh. Ini kena tahu kad warna hijau bi. Okey. Yang ketiga tanda dengan apa? Wow. Iaitu kalau jamak kepada muslim apa? Muslimuna ataupun muslimina. Jangan guna yang ada ya tu. Kalau nak bagi ke depan guna yang ada wow. Begitu juga yang itu. Kalau nak bagi depan dengan apa? Wow, mesti kata perkataan saudara engkau. Macam mana bunyinya? Ahuka. Jangan guna akhika kalau bagi depan. Jangan guna akhoka. Ha, jadi sebab tu dalam kad purple tu, dia bagi tahu tanda isim bagi depan. Ada berapa? Pertama, iaitu dengan bagi depan yang betul-betul nyata. Yang kedua dengan? Ha, ini untuk yang musannah. Yang ini dengan? Ini untuk jamak muzakkar salim dan juga asmaul khamsah tu dia dengan wow. Okeylah. Sekarang ni saya nak bagi tahu ni bagi apa ni? Kenapa? Ha, ialah wow tu sebab dia asmaul khamsah atau isim yang lima ni kalau nak bagi depan dia mesti menggunakan wow. Apa makna zu? Yang mempunyai. Ya. Intiqam makna apa tadi? Pembalasan. Okey, ini satu perkataan yang kita tak tahu tadilah. Pembalasan. Okey, ambil gambar dulu. Ya. Ambil gambar, simpan, lupakan sahaja. Kalau jumpa lagi kita ingatkan lagi. Jangan risau.
Hal memang tak boleh. Hal mesti bagi atas. Kalau bagi atas dengan? Macam mana bunyinya? Za. Okey. Tak kena nak kata yang. Allah Maha Perkasa yang mempunyai. Okey. Allah itu adalah Maha Perkasa. Dia ni bagi depan sebab apa? Yang alasan yang dikatakan dalam kitab-kitab Arab, dialah khabar yang kedua, yang ni akan jadi khabar yang pertama. Apa? Predikat kepada Allah itu adalah Maha Perkasa, titik. Lepas tu, dan Allah itu adalah yang mempunyai. Okey, itu lebih senang. Ya, yeah? Sebab saya tengok ada terjemahan lagi itu, takut kita kata dia tu sifat. Dia bukan sifat. Dia adalah khabar yang kedua, lebih senang faham. Ada dua mesej nak disampaikan. Allah tu pertama Maha Perkasa, dan yang kedua Allah itu mempunyai pembalasan. Okey, Zu adalah Asma'ul Khamsah, isim yang lima tadi kan? Saya katakan dia mesti jadi apa tadi? Semua isim yang lima mesti menjadi mudhaf. Ingat eh? Isim yang lima pertama apa tadi? Ahu. Yang kedua? Hamu. Yang ketiga? Abu. Yang keempat? Fu. Yang kelima? Zu. Okey, kita main sebut nanti teringatlah. Sekali nak ingat memanglah. Kalau sekali belajar terus ingat. Tu saya pun boleh cabut lari lah. Okey, mudhaf zu, semua asmaul khamsah tadi dia mesti bersandar. Itu senang je. Maka bermakna sebelah dia akan jadi apa? Mudhafun. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Dapat jawapan tak Kak Syamsina, kenapa intiqam bagi bawah? Sebab apa? Ayolah, sebab apa bagi bawah? Sebab dia mudhafun ilaih. Ha, itu sebab eh. Sebab tu kakak marah benar tadi. Dalam tadi sebut intiqamun. Kan dalam Quran tu intiqamin. Apa pasal? Apa pasal? Ya, mudhafun ilaih pasal eh. Yang sefer tu hanya nak menyebut pattern. Tidak mengira baris yang paling hujung. Tak kisah tu, kisahlah. Kau nak bagi sebab lah. tapi sebab bagi bawah ni kakak dah tahu kan? Sebab zu jadi mudhaf. Maka, tuan-tuan jangan fikir banyak sangat. Semua asma'ul khamsah akan menjadi mudhaf. Tak payah pening-pening kepala. Sebelah dia mesti mudhaf. 80% isim zaraf mesti jadi mudhaf juga. Sebelah isim zaraf tu akan jadi mudhaf ilaih. Tapi 80% dia. Tapi ini asma'ul khamsah memang 100% adalah mudhaf. Ya? Yeah? Okey, jadi bermakna mesej nak disampaikan dua. Allah itu pertama dia adalah Maha Perkasa, dan yang kedua Allah itu yang Maha mempunyai. Okey. Yang ini dipanggil khabar. Khabar kedua. Ini khabar satu. Khabar satu. Khabar dua, dan dia mudhaf. Intiqam jadi mudhafun ilaih. Okey. Intiqam ada terjemahan-terjemahan lain? Intiqam. Ya. Yeah. Yantaqimu mimman kadzdzaba biayatillah wa khalafa rusulahul kiram. Dia akan membalas siapa yang mendustakan ayatnya dan yang menyanggahi rasul-rasulnya. Intiqam itu kalau dalam tafsir saya maksud dia al-iqab. Al-iqab maknanya pembalasan bisababi zammin. Zambin. Dengan sebab dosa. Mana itu memang membalas sebab dosa. Bisababi zambin taqaddama, yang telah berlaku sebelum itu. Bukan saja-saja Allah pergi membalas-balas. Tak.
Mesti dengan sebab satu jenayah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka jangan main-main, sebab Allah itu sifat dia Zuntiqab, yeah, yang memiliki pembalasan. Allah boleh balas. Boleh tuan-tuan? Ada apa-apa soalan? Ya, yeah, je? Yeah. Lebih. Ya, mudhafun ilaih. Ha. Bawah tapi dia ada dua. Dia ada dua. Yang penting baris bawah. Dia ada tanwin ni sebab apa? Sebab apa? Sebab tak ada alif lam. Lagi satu? Kenapa dia bertanwin? Haji tanya. Tak ada alif lam. Yang kedua? Mesti isim ni tak mahu, dia tidak akan bersandar. Dah, tutup maksud dia, titik. Tak ada benda-benda yang dia nak bersandar dah. Ha, sebab tu, mana-mana isim yang tidak ada alif lam, dia akan tanwinkan sekiranya dia tidak mahu bersandar. Tapi kalau dia jadi mudhaf, buang tanwin. Kena taruh satu perkataan lain. Kebetulan dia sudah tamat. Eh? Okay? InsyaAllah, kita punya pelajaran pun tamat. Ya? Eh? InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, walhamdulillahi rabbil alamin.